Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekarang kita sedang berada di bandar Cologne di Jerman dan belakang kita ini adalah sebuah masjid. Jom. Kalau anda nak datang ke masjid ni, cari stesen Piusstrasse. Boleh check dekat peta tram. Lepas tu dari stesen Piusstrasse tu jalan kaki saja dah kita sampai masjid ni. Jom. Akak tu memang tak betul. Tu lah. Ni pintu masuk dia. Dan tu menara dia. Masih bina. Oh, lepas solat dah. Bahagian belakang dia ada bangunan ni, yang besar ni. Dan lepas kata pintu masuk dia adalah melalui bawah ni, parking. Masuk sini, lepas kata. Ya, setakat ni masuk dalam park parking. Dirish. Ni bentuk masjid tu. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia gambaran dia. InsyaAllah bakal jadi bentuk yang bangunan. Tadi kita masuk, kita jalan ke sini, kita masuk belakang. Tu dari belakang tempat parking tadi. Sumbangan agak kan, dia masuk dalam ni. Ni waktu solat lah. Sekarang pukul 7 suku. Subuh masuk ke 5:30. Matahari terbit pada 7 suku pagi. Zuhur masuk 12:30. Asar masuk 2:45. Maghrib masuk 5 suku petang. Dan isyak masuk ke 6:30 petang. Dan ni corak masjid tu. Dan beginilah rupa masjid tersebut. Mungkin ni sementara sajalah. Rasa memang sementara. Sebab biasa saja mimbar dia apa semua pun. Nampaknya hari ni kamilah orang yang terakhir kat masjid ni. Lepas kami keluar je, dia kunci. Itu sekarang tengah kunci. Jadi sekian saja. Tonton video-video kami yang lain di channel Syamirul M di YouTube. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.